Slows down when it can get no worse. I can feel it running out on me. I don't want these to be my last words. All forgotten, cause that's all they'll be. Now there's only one thing I can do. Fight until the end like I promised to. Wishing there was something left to lose. This could be the day I see before it's over. Blinding flashes getting closer. Wish that I had something left to lose. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you. This could be the day.
속도가 돈이라면 bands on me 더 세게 괴롭혀봐 나를 rain on me 다가서면 bang bang 전부 걸어 게임 게임처럼 너의 곡을 떨굴 때는 dance on me 모두 몸에 걸어 눈이 빛나는 걸로 전부 걸치고 나니 노리는 것들이 꼬 말 밑에 쫓아와도 너는 절대 못 껴 넘어질 배포도 없는 애들은 no 따라오지 못한 Thank you.
right. Look at that girl, she like to dance. What a mad world. You could be you, you could be free. You like to dance, that's what we. Look at this drink, look at that girl, she like to dance. What a mad world. You could be you could be free. You like to dance, do it on me. Bows, fix up, mob go crazy. It's like, wow. Keep up, these boys get wavy. They're like, wild. Keep up, these girls get freaky. So let's selamat datang di Grand Final Fun Match. Fun Match Informatik Esport. Informatik Esport 2022. Anjay. P2Play lawan P-Gaming ya guys. Free to play pak. Oh iya, free to play. Free to play melawan P-Gaming. Dengan P-Gaming defender dulu nih. Oh defender. Free to play di attacker. Dulu. Oke, kita lihat di sini free to play langsung nge-lock race sama Sova ya, guys ya. Sudah tidak asing kalau di bind Zax pakai race. Iya, as always. Always, bro. Udah jadi ciri khas yang selalu di bind kayaknya race sih. Emang bagusan race sih daripada Jet kalau di sini. Iya, kalau di bind kayaknya emang player-player race nih wajib ya kalau di map bind itu. Wajib banget sih, emang gimana ya, utilnya tuh apa ya, kan tempatnya kayak kecil-kecil gitu kan.
Iya, movementnya support banget kan. Movement terus kayak util apa sih, granat dan boombotnya tuh. Choose your agent. Bagus sih soalnya buat tempat-tempat kecil. Ini kita lihat di Pgaming ya. Oh, gue kira AFK nih. Wah, pakai di sini Phoenix. Oleh janji gak prot-prot. Janji gak prot-prot, gak janji sih pak. Gak janji sih. Gak janji sih. Oh, oh ini di Phoenix, kan? Di Pgaming dua inisiator ya, satu dua. Phoenix, semua Phoenix baru sih buat Phoenix. Emang lumayan serem flashnya. Kayak door. Ya dan sekarang ultinya ini ya. Kalau armornya tuh balik lagi gitu. Kalau misalnya ini. Kalau dulu kan HP doang. Sekarang armornya juga balik. Sangat nyeremin. Iya, balik. Ya, tapi jadi dua nyawa gitu loh. Iya, dua nyawa. Ada OP sih sebenarnya. Apalagi dia cuma 6 atau 7 tuh. Buat si orknya itu. Apa, ultimate points-nya itu. Nah, di sini masih ternyata lama ya nunggu. Masuk ke game-nya, masih ada yang pakai HDD sepertinya. Oh, oh sudah masuk. Oh, udah masuk, udah masuk. Sudah masuk. Oke, kita mulai pertandingan antara Pgaming melawan Free to Play. Dengan Free to Play yang jadi attacker dulu, lalu defending-nya Pgaming. Wah, ada yang ngori loh. Oh, udah di box. Oh, mau di lock dulu ternyata. Itu gimana nih, Yud? Thanks. Ya, di sini free to play itu attacker duluan dan menggunakan dua duelist. Menurut lo di ronde pertama gimana? Apakah langsung entry masuk prot-prot atau janji gak prot-prot? Kata gue sih langsung prot-prot sih, Bon. Apalagi duelistnya dua ya. Langsung prot-prot sih. Dari tapi sederhana. Masalahnya inisiatornya yang defending juga dua, Pak. Cukup annoying juga nih. Iya sih, dilempar-lempar util. Iya. Util. Flashnya dua. Sky-nya terus kayak sky-nya dari Fate. Terus sama lelenya Fate tuh juga ngeselin tuh. Bener sih, Pak. Lagi di sini. Fate, oh Fate-nya nggak beli ini, nggak beli prowler deh. Dia cuman pakai sisnya doang yang itu, yang ngesel. Oh, yang ngikat itu. Nah, iya, yang ngikat dan mengurangi darah decay darah-darah itu. Oh, berarti wah, masih bisa prot-prot sih ini. Masih bisa prot-prot sih. Iya, masih bisa prot-prot. Kayaknya sih. Oh, kayaknya beli dua flash, Pak. Bisa-bisa. Serap sih ini di long apalagi. Berdua, oh sendiri doang. Kita sebenarnya dari Finesse sudah balik lagi ke dalam match. Oke, langsung kita mulai saja ronde pertama. Ronde pertama. Dalam pertama ya. Baik sekali di sana. Oleh Farzen langsung headshot. Langsung mantap gaming dari Farzen Chamber. Sepertinya di sini Blade Runner sudah memasuki AI side. Tapi tidak. Oh. Di bunuh saja oleh Phoenix. Oh my god, sepertinya di sini free to play terculik-culik oleh Pgaming. Bebens kali lagi membunuh seorang Sova di sana. Masih Bebens sini. Oh, baik sekali dari Bebens. Berhasil membunuh 3 pemain. Berhasil menculik 3 pemain dari free play. Iya, jadi kalau setnya udah dapat ya pada tapi yang gue tadi bunuh. Itu sekali. Oh, berarti gagal prot-prot bun, mereka bun. Gagal prot-prot ternyata. Iya, gagal prot-prot ternyata. Udah ini Phoenix-nya ini namanya udah janji gak prot-prot, makanya gak prot-prot mereka. Iya, makanya mereka gak prot-prot ya. Iya, Pak. Oh, langsung kita lihat sini dari Zack langsung secel ke arah Yuhol tapi langsung dikenal ya jika berapa Han Solo di sini oh bunuh oleh Bebens langsung menyisakan di sini Blade Runner dengan finish dari arah shower finish memasuki
Area side. Last player standing. Farzan lagi di sana dengan. Farzan ini headhunter-nya lumayan mengerikan ya. Ya lumayan mengerikan di early round tadi aja udah 3K tadi. Udah triple kill ya. Nah, ini udah bayaran nih. Iya, udah bayaran nih. Akankah? Akankah prot-prot? Akankah prot-prot oleh lihat free to play? Harusnya sih prot-prot ya. Iya, yeah, kita di sini Zax. Langsung bombot ke arah Yuhal, ke arah Suka. Tapi di sana ada Bebens dengan crawler-nya. Yugi ke arah Long. Langsung ditembak aja tuh jadinya. Sudah juga prot-prot diculik lagi dari teratan. Sudah 4 orang di side B. Tapi di sini kita lihat free to play masih berusaha untuk memasuki side. Longnya di flash. Flash yang baik di sana dari Blueberry. Dapat yang baik dari satu buruk. Bebens dapat finesse. Finance. Misalkan Han Solo dengan Zax ini duo duelist. Zax di sini gagal di sana Zax. Han Solo mati oleh frenzy dari Riano. Baik sekali di sana bonus round dari P Gaming. Baik dari P Gaming ya. Iya, konsepnya bagus sih. Lumayan apa ya? Disiplin. Dua inisiator mereka soalnya annoying banget bon buat attacker. Lumayan annoying, apalagi smoke nyamberin shot yang lama banget nge-screen. Ya buat skor sementara 3-0 dipimpin oleh Peng Gaming guys ya. Langsung saja di Blueberry mendapatkan Han Solo. Ini kayaknya bakal baik aja di sana dari arah belakang 3 orang ada tender baik sekali backup oleh Black Runner. Ini sudah dihitung oleh Jarno, tidak ada yang one enemy remaining. Lagi dan lagi dari PG permainan yang sangat ciamik. Ada yang menjaga frame spike-nya. Begitu saja orangnya. Mungkin karena mereka lagi perang gitu enggak kedengeran kali ya. Kalau lagi diffusing gitu. Kenapa terlalu fokus membunuh musuh-musuh? Jadi Blade Runner-nya tadi keren sih nge-backup dari langsung one tap aja Blade Runner. Let's go. Finish. Karena sepertinya ini dari Bebens sudah diketahui masuki teleport dari arah bathroom. Di sini Zax sudah di side. Oh my god, ada 3 berapa tidak melihat. Nyerang ada Zax. Sampai di sana. Di ulti di sini. Enggak jadi. One enemy remaining. Penting lagi di sini oleh. Finally prot-prot nih. Prot-prot nih ronde pertama buat free to play. Nah, biasanya kalau udah prot-prot ini tuh ngeri, Bun. Plot-plot terus ya, terusan ya plot-plot. Terusan plot-plotnya. Terusan. Udah plot-plot sekali mana plot-plot terusan. Iya, udah. Iya. Oke, kita lihat di sini. Sepertinya Mandir Runner ini berusaha menculik Bebes tapi tidak dapat. Dua orang di arah side A. Sepertinya dari free to play mulai nge-push side-nya. Dan juga prot-prot membunuh Zax dari patung. Misalkan 4 orang dari free to play.
Oh, tapi mereka langsung TP semua. Iya, langsung TP. Tarah habis. Oh, baik di sini, dari finish di sana. Wah, OP dari Marden. Wah, menyisakan finish di sini. Finish apa enggak bisa? Oh. Nice try finish. Finish lagi dengan Bebens. Gas nih. Ngeri ya. Bebet nih apa ya? Coba aimnya pak. Bebet nih apa ya kalau kata swing? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Player ini kenapa sih? Iya kenapa sih? Ya? Kenapa ya? Kita di sini dari Farzan berusaha menculik seorang Han Solo dengan oh play agresif tapi berhasil dibunuh oleh Han Solo. Sana mendapatkan Beben. Langsung masuk ke arah side A. Langsung blind dari Reyna, Han Solo. Langsung plan di sana. Langsung Zaz di sana mengulti. Dapatkah? Oh, dapat double kill oleh Jaji Gaprotrot. Tapi langsung dia langsung dibunuh pakolnya Zaz. Rihano, Gariela Yuval. Artinya, finish baik sekali. Satu lawan tiga di sini. Free to play, mainkan permainan watch plan. Mereka ada ulti Sova sama Brimstone sih. Iya sih. Kuro baik sekali di sana dengan hop angle. Oh my god, aim on point. Right here. Kalau dilihat dari duit mereka nih, ini kalau misal si P Gaming kalah, habis ini mereka miskin sih. Nggak ada 1000 duitnya. Ya langsung saja di sini, Blade Runner langsung saja mendapatkan Beben di sana di mid, langsung grenade dari Zac dikeluarkan masuk ke Huka. Blade Runner mendapatkan Rihanno di sana langsung satu lompat dari Zac. Planting, oh nggak jadi planting. Misalkan satu, jika plot. Blade Runner dengan tiga freaking. Jeez bro. Nuh saving round nih si P Gaming. Akankah saving jadi kemenangan. Kalau dilihat mereka bakal ngeras A-nya dari free to play. Langsung saja Blade Runner mendapatkan Bemen sana. Rihanno dengan ghostnya mendapatkan kuat. Dan sortinya mendapatkan Zac. Misalkan 3 lawan 3 kan solo mendapatkan jadi juga Protpot Blade Runner dengan headshotnya. Satu lawan 3 di sini langsung saja di planting oleh Finesse. Spike planted. Teleport's ready. Terike oleh Blade Runner. Right here. Gak apa-apa sih eco round. Bon. Ya? Yeah. Sepertinya, maaf tadi ada gangguan. Sedikit interupsi. Dari Beben langsung beli Odin. Ih langsung beli Odin nih Beben. Sudah.
Han Solo mendapatkan Rihanno dengan headshot-headshot gamingnya. Langsung saja di planting oleh Kuro di sana. Plan. The hunt begins. Finesse mendapatkan Farzen. Dia juga berhasil mendapatkan Finesse. Misalkan 3 orang dari P Gaming lawan 4 orang. Blade Runner. Last player standing. Ozark. Di round ini di oleh free to play membuat skor mereka seimbang 5-5 ya guys ya. Four strike nih. Iya. Free to play. Iya benar. Di sini P Gaming sepertinya mutusin buat hai. Di sini tapi Jared dan juga Protek sudah memasuki Kabi, langsung main agresif seperti dan kembali dicoba oleh seorang Daro. Dia tidak mengenai siapa-siapa. Sudah 4 orang di arah A main. Akankah dari free to play? Akankah masuk? Kita lihat di sini 2 orang dari P Gaming mulai nge-push arah bas. Si holding mereka. Kayaknya nggak jadi masuk nih. Udah ada 3 orang di A-nya. Diras aja oleh P Gaming di sini. Rihanno mendapatkan double kill terhadap Kuro dan Venus. Triple kill Han Solo. Menyisakan 1 dari free to play. Zach. Langsung saja Zach sana. Double kill. Triple kill. SK. Tapi speknya drop sih. Nice try Zach. Nice try sekali. Wah, streaknya sudah berhasil dijaga. Last round in the half. Dan nice banget dari P Gaming tadi, Halfby bisa dapat round ini. Last round nih. Map ya apa ya? Map ini tuh lebih ke defender side sih, menurut gue. Ya. Iya sih, benar sih. Lagi okay. Main out angle aja. Gun here. You want to play? Let's play. Hawkout. Sini bilang sudah mulai di drone. Mulai di push dari bilang. Zach langsung kecil ke arah side langsung ulti. Zach, jadi jago kau. Ya cukup sengit ya. Tadi di awal P Gaming lumayan mendominasi nih, tapi disusul free to play. Ya di sini mereka udah chain side. Langsung
dari sini langsung di oh langsung di smoke 3 gitu ya. Iya langsung jejer-jejer 3 dikeluarin semua tuh. Tapi di sini blade tangan tidak diketahui posisinya pasti Zack. Oh langsung dibunuh oleh Beben. Sayang oh, sekali blade runner. Gagal bunuh plan. Iya gagal bunuh plan parah. Parah lagi dengan set hunter ya. Han Solo mendapatkan Farzan di sana. Masuk di trap oleh Han Solo. Iya, misalkan 3 lawan 2. Wah, Han Solo lagi. Han Solo lagi. Han Solo lagi. Han Solo lagi kena flank. Tapi apakah mereka oh, sini Beben sebaik sekali. Lakukan flank tapi Han Solo lagi. Oh my god, Han Solo. Oh my god, Han Solo. Oh my god, this guy bro. Oh my god. Ini literally solo bro. Jadi kan pasti orang tuh yang krusial sih dari tahun ini kan Forest sama kan lagi pistol orang. Iya tadi Han Solo kena flash pak, ngekill kena flash pak. There. Oh iya ini by the way nih streamingnya di down A. Di sini Farzan mendapatkan Goro. 3 lawan 2 di sana dengan chamber yang sudah low. Farzan. Han Solo dengan spectre-nya. Spectre-nya. Eh, jadi enggak apa-apa ke mana tuh, Pak? Wah, 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 wah. Wah, ada yang disconnect, Pak. Wah, Han Solo lagi dengan 3K. Lanjut lagi tadi abis 4K, Pak. 3K, Pak. Iya, 3K. Ada yang disconnect nih, mau akankah ada pause? Oh, apa sudah enggak? Di pause. Udah di pause, oh iya. Gimana nih, 68? 68, kalau misalnya dari PGaming gagal menangkan ronde ini pagi tadi mereka habis buy kan ya. Iya benar. Saving lagi. Kalau kalah ini sih udah sih. Tadi harusnya kalau tadi ronde buy mereka sih tadi mereka menang. Kalau mereka menang mereka bisa lanjut menang lagi, cuma karena tadi kalah agak susah di ronde. Di ronde yeah. Ketiga di second half. Tuh, tapi tadi free to play posisinya juga gitu loh di awal-awal. Kali 5-0 kan tadi. Apa 4-0 gitu. Posisi dia sudah 4-0 tadi. Mereka harus membuat suatu keadaan yes. Butuh mukjizat. Iya di sini langsung saja bebet. Sekali langsung dengan finger gaming dengan senjata jahe. Tidak diketahui. Finish mendapatkan bebet. Masih dia rasuk. Tinggal di Riano. Zap. Tinggal di Riano. Senjata jahenya juga. Lagi dengan jahatnya 3 orang. Zat. Oh my god. Zat. Menyisakan Farzan di sini satu lawan dua. Let's go. Tapi senjata jaya itu sakti juga ya, senjata jaya. Tadi sempat dapat dua tuh dipakai ya, Beben. Senjata jaya. Jaya itu. Stinger, ginger. Oh jaya. Iya senjata jaya. Oh. Itu namanya senjata jaya. Ya di sini plan saja dari Benson mantelum dari karena Farzan di sini 4-3 Zack dengan ultinya dari karena Tehano jadi gak pelakor dari karena Han Solo misalkan 2-2 di sini. Oh nggak jadi ngeplan kayaknya
apa dia bakal TP? Nggak, oh mau clearin saatnya dulu nih kayaknya nih mixnya. Langsung saja TP, let's go. UA-nya dibiarin kosong nih, langsung saja di-ban oleh Blueberry di A-side. Janji gak kosong mendapatkan finish di sini dengan 3K. Apakah Batrunner di sini akan melakukan clutch gaming? Nice sekali dari Blueberry first. Ini mulai bangkit nih PG ini. Disini langsung saja Blueberry first mendapatkan Zux, langsung dimasukin E-side nya tapi belum ada yang ngeplan. Ih, Spiker nya ada di B pak. Ih, Batrunner double kill dari Batrunner, mendapatkan Rihanno sama Beben. Misalkan 3 orang dari P Gaming dan free to play, tapi di sisi free to play si chambernya Batrunner udah low nih. Jadi gak plot mendapatkan finish di sana dengan headshot dari P Gaming. Langsung dari Batrunner PK one on one dengan tadi padahal ini udah ini loh, E-side-nya udah tinggal ngeplan tadi, udah clear. Cuma bombernya ada di B tadi. Tapi ya tetap menang sih, sama aja sih, masih menang. Pertandingan yang sangat sulit nih ya, antara PvP melawan PvP. Ini P2P ini, P game ini mulai mengejar nih 8-9. Di sini 3 orang menjaga shower, guys. Oh my god. Oh, dibobok ada Beben. Langsung dibokong gitu, Pak. Showernya, Pak. Finish dengan Jack, wah, finish dengan serinya, menyeimbangkan skor nih gua. Tuh kayak tadi tuh, kayak waktu awal-awal tadi. Bangkit. Nah, ini janji nggak plot-plot tapi plot-plot mulu nih. Bro. Di sini pada Beben. Nah, tunggu dikit aja. Misalkan 2 orang sih dari PGM, apakah bisa? Bisa sih. Langsung TP ke arah B, tapi balik lagi loh ini ke... Iya, balik lagi. Oh, sedang di arah mid.
Tapi teleport's ready. Masih nge-hot, 3 orang masih nge-hot set. Ayo, yang gimana yuk? Susah sih buat dimasukin. 3 orang. Kebel lagi mereka. Kebel lagi ya, sayang sekali. Balik lagi. Gagal. Balik lagi. Tapi masih di A mereka. Gila ya, mereka masih di A. Oh, mereka tahu ini. Balik lagi nih, habis ini bakal balik lagi gitu. Replay-nya bagus banget ya, Pak. Iya. Waduh, jatuh. Ya ketahuan. Nice try, nice try. Sebenernya VTuber sudah bisa mengembalikan flow permainan mereka. Eh, kayaknya udah kebaca juga nih cara mainnya dari PGaming gimana. Ini udah fake 2 kali pak ke teleport. Tapi dianya masih 3. Di sini B-nya dijaga 2 orang. Kayaknya dari PGM bakal push B-nya. Ada di B-band, ada di long. Sekian saja dari B-band. Nice one. Nah, boleh finish. Dan 11 nih, 9-11. 9-11 kadang ada curse-nya juga nih, Joke's over. You're dead. Oh, dapat satu. Nice. Oh my god. Oh, tapi Beben sana dengan stinger ya, baik sekali. Dengan senjata jahit. Ya juga. Last player standing. Finish. Tinggal finish sendiri di sini. Jaji gak prot-prot, berhasil memprot-protkan finish. Iya, memprot-protkan sofa. Sofa. Hey, BMF ini keren banget pak. Pakai senjata jahe dari tadi pak. Dapat mulu. Ahead. Found them. Face your fear. I fall dari Beben. Beben sini, pilot banget pak. Lihat pak, pak. Kenapa Beben? Kenapa? Iya lari pak, ke side pak, ke city spawn pak. Nggak ngecek kanan kiri dulu pak. Saya siapa ya Bun? Tahu. Ngecek kanan kirinya lu sih, ngekillnya sih bukan. Iya sih jauh. Bener lagi. 3 lawan 3 di sini dengan apa di sini kita Kuro low Kuro dal Kuro NP enggak juga lawan wah sekali jadi nggak mau menyisakan Zak. Zak satu, Jax 2. Akan kah? Wah, ini kena flash. Oh, flash yang bagus oleh Blueberry. 1 SE 12. 1 SE 11, 11 nih ya. Baru tadi. 1 SE. SE apa? SE manis 12. Pak. Kabarnya band SE 12 gimana ya sekarang kualitasnya? Udah bisa pak, bandnya katanya sekarang vokalisnya katanya ini pak, jualan Valorant Coin pak. Jualan Valorant Coin, jadi admin jualan Valorant Coin dan bagus nih jualan Valorant Coin, cuan pak. Ini Farzan mendapatkan Bad Runner.
langsung saja dimasukin A-side-nya, planting oleh blueberry first. Spike planted. Oh, ini retake-nya masih pantan nih, Rihanno dapat. Rihanno. Double kill. Sekali dapat 2 orang. Jax. 1 Jax, 1. Oh my god. Langsung. Sekarang orang finish. Tapi oh my god. Attack-nya mengerikan banget dari PG itu. Match point. Tabrak-tabrak gitu loh. Akankah jadi last run atau jadi overtime? Eh, ada overtime kan ya? Ada dong. Ini scan Doki Gary langsung ulti Phoenix di sana. Iya langsung mundur semua pak. free plan banget tuh dari blueberry. Ya main retake nih. Berhasil dilakukan. Mulai pelan-pelan. Ini kalau mulai melaju ke arah Yuho. Tapi ini gapap. Arsen. One enemy remaining. Kemenangan pertama bagi P Gaming. Kemenangan pertama bagi P Gaming. We'll be right back.